Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Waalaikumsalam Rizal Baik. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan sahabat lama kita yang akan berbagi pengalaman kehidupannya karena beliau sekarang sedang ada di negara Timur Tengah. Tepatnya di mana? Bagaimana diskusi dan sharingnya? Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Di samping itu saya tidak sendiri, Brighters, karena hari ini saya akan didampingi oleh sahabat lama saya juga, yaitu sahabat SMA saya. Beliau sering jalan-jalan, jalan-jalan kemana aja, juga kita akan tanya-tanya sama ibu yang satu ini yang sering traveling. Yaitu sahabat saya, Nina Hadi. Assalamualaikum, Mbak Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mbak Nina ya? Sehat, Rizal. Itu saya dengar kak tangannya kenapa? Coba tunjukin tangannya. Masya Allah. Oleh-oleh nih. Oh, itu kenapa, Nin? Jadi maklum lah ya, kecentilan kali ya. Jadi kepleset. Pagi-pagi di rumah kepleset, terus keinian kena pintu, terus ya udah begini posisinya. Jadi terus patah. Langsung ke patah sekarang di udah diobat kan ya, ada Nina udah di diobatin tuh ya, ke Haji Naim. Haji udah Haji Naim Naim. Cipete. Kapan kejadiannya, Nin? 2 hari lalu. 2 hari lalu ya. Tapi Nina sekarang sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat, udah Aduh, ini dibebas, udah minta di mohon ya, doanya aja, ya. mudah-mudahan Amin ya cepat Allah, pulih. cepat sembuh ya Nin ya. Ini Insya Allah, amin. sekarang malah ngerepotin Nina nih. Saya Enggak, sahabat dengan Mbak senang Nina hati. untuk Udah lama pengen ketemu Fahmi diskusi. juga, Ya, Rizal juga. sama-sama. Saya di sahabat kita tepatnya di Abu Dhabi nih, Nin. Iya, betul. Fahmi Muhana. Itu teman kita kapan ya, Nin? Saya, Nina boleh cerita nih siapa Fahmi Muhana? Siapa? Siapa emang? kita dulu teman di SMA 1 Budut. Saya, Rizal, Fahmi. Itu sama-sama di sekolah yang zaman dulu itu semua kebanggaan kita, ya kan? Kayaknya Betul. kita kalau masuk situ tuh rasanya, aduh bangga banget deh gitu. Ya mudah-mudahan sih sekarang ini juga mulai dibenahi lagi, jadi ininya bagus semuanya gitu ya. Ya kita satu kelas ya, di kelas tiganya, tiga Nina IPA, ketua sukunya bukan? 13. Kenapa? Nina ketua sukunya waktu itu ya? Ketua kelas, Rizal wakil ketua kelas, terus apa ininya semuanya pokoknya keren-keren deh. Keren-keren Teman-teman ya. kita semuanya tuh keren deh di situ gitu Nah, ya. salah satu sahabat kita di kelas itu adalah Fahmi Muhana ya, Nin ya. Fahmi, betul Iya. Fahmi. Sekarang sedang merantau di negara orang, Nin. Nah, boleh Iya Nin kita betul. dengar-dengar ceritanya nih, Nin, sama Fahmi nih, apa Mm-mm. kabarnya dan sekarang ada di mana, Nin? Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam Assalamualaikum Fahmi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. sehat Waalaikumsalam ya. Pak Rizal. Ya. Ya. Udah lama kita nggak ketemu ya Fahmi ya. Benar-benar udah cukup lama juga nih kita nggak ketemu nih. Iya. Nah, tadi saya sebut Fahmi ada di negara orang nih. Tepatnya ada di mana Fahmi? Ya, tepatnya di Abu Dhabi lah. Negaranya di UAE, Emirat Arab Emirat. Abu Dhabi ini salah satu negara kecil sebenarnya sih di Timur Tengah ini. Negaranya masih bentuk kerajaan, terdiri dari 7 provinsi lah. Ada Abu Dhabi, Dubai, Asman, Sharjah, Mulkoin, Ras Al Khaimah. Nah, kebetulan ibu kotanya itu Abu Dhabi. Kita tinggal di Abu Dhabi. Tapi yang populernya Dubai. Iya, Dubai. betul. Nah, Betul. udah. Betul. Saya pikir Dubai itu malah ibu kotanya ya. Enggak ya, ternyata Abu Dhabi ya. Nah, ibu kotanya itu di Abu Dhabi. Jadi dia ada 7 kerajaan bersatu. Tetap masing-masing itu ada raja-rajanya di tiap wilayah. Kebetulan konsensusnya yang menjadi presiden raja dari Abu Dhabi dan perdana menterinya raja dari Dubai. Oh gitu. Oh, oke, Ya. iya. Nah, jadi seperti itulah. Iya. Nah, yang populer baru-baru ini sekarang
putra mahkotanya Syekh Muhammad bin Zaid, namanya digunakan di salah satu jalan di Jakarta. Indonesia. Oke. Okay. Itu ya, jalan tol. Karena belakangan ini persahabatan antara Indonesia dan Abu Dhabi cukup dekat lah. Oke. Itu bukan karena Fahmi ada di sana ya, bukan ya? Jadi hubungan kita lebih dekat karena Fahmi ada ditugaskan di sana, bukan? Kalau boleh tahu berapa udah dari tahun berapa Fahmi di sana? Ya. Saya datang kemarin November tahun 2013. Oke. Sekarang masuk tahun ke-8 lah. Ke-8 ya. Nah, Fahmi selama 8 tahun di sana boleh cerita nggak bekerja di bidang apa dan kenapa bisa lama bertahan di sana? Nah, kebetulan dulu kita kerja juga di perusahaan yang sama ya. Kita kerja di sini di perusahaan ETNOC. ETNOC itu perusahaan oil and gas lah. Kalau kayak di Indonesia-nya seperti Pertamina. Iya. Yeah. Nah, tapi saya di bagian yang pas proses. Namanya ETNOC Gas Processing. Nah, lebih tepatnya di Indonesia seperti PT Badak atau PT Arum di Aceh. Di pemrosesannya itu, saya di bagian maintenance, karena basic saya dari mekanikal. Nah, pekerjaannya rutin lah kayak gitu kan. Nah, pola kerja di sini itu, karena saya tinggal di keluarga di ibu kota di Abu Dhabi, sementara plan saya kerja di Habsan, sejauh 150 kilo. Oh, lumayan ya. Ya, jadi tidak tiap hari pulang. Saya pulangnya itu 4-3, untuk lainnya 4 hari kerja, 3 hari pulang. Okay. Jadi minggu pagi itu berangkat, dijemput, ada bis jam 6 pagi ya, Cene, sampai hari Rabu jam 2 siang kita pulang dari sana. Okay. Nah, itu kejadian pada saat sebelum pandemik. Oke. Nah, setelah pandemik, dari Maret tahun lalu, siklus kerjanya dirubah. Akhirnya dirubah menjadi 3 minggu, 3 minggu. Jadi pegawainya dibagi 2. Jadi separuh stay di sana. Karena harus pengurangan kan, harus berjarak kan. Iya. Dari ruang, dari apa, semuanya. Jadi 3 minggu kita kerja, 3 minggu kita off. 3 minggu kerja, 3 minggu off. Oh, okay. Tapi nggak potong gaji itu Fahmi ya? Alhamdulillah nggak. Potong gaji sih nggak. Abu Dhabi perusahaan. Iya, beda nih kalau di Indonesia mungkin dipotong. Iya, betul. Iya, iya nih. Ya, belum apa. Karena secara kerja kan sama aja sebenarnya. Oh, oke. Okay. Iya. Kalau dulu karena, seminggu kan? Iya. Tiga hari kerja ya Fahmi ya. Iya, dulunya juga. Oke, baik. Kok bisa bertahan di sana, Fahmi? Sampai 8 tahun? Nah, masalah betah ini kan karena hidup bawa keluarga ya. Betul di sini tuh, pusat itu bawa keluarga. Kalau bawa keluarga kan buat pindah-pindah tuh jadi sulit kan? Iya, betul. Umur juga udah segini, mau pulang lagi, mau kerja di mana? Umur segini tuh berapa, Fahmi? Sama lah kita. Iya. Oh, berarti keluarga dibawa semua ke sana ya Fahmi ya? Berarti istri, keluarga anak. Dibawa semua. Ada berapa putra? Putra 3 di jam. Iya. Tapi yang 2 udah pulang lagi nih ke Indonesia. Sudah pulang ke Indonesia. Karena kuliah. Iya, jadi waktu yang pertama dulu lulus di sini lalu lanjut kuliah di Indonesia. Terus yang nomor 2 kemarin juga lulus, lanjut kuliah di Indonesia. Oke. Nin, menarik ya Nin, sahabat kita hampir 8 tahun kerja di Abu Dhabi nih Nin. Saya mau ke Abu Dhabi nggak nyampe-nyampe nih. Beda sama Nina. Kalau Nina kan sering jalan-jalan. Karena Nina ini apa ya Nin ceritanya ya? Travel atau apa sih nggak ya, kalau Nina ya cerita. Awalnya saya sebenarnya wanita bekerja dan dunia saya media, dari dulu media. Jadi sejak tahun 87 saya udah kerja, itu semester 2 saya udah mulai kerja sambil kerja.
terus masuklah ke dunia yang namanya dunia media, sampai dengan terakhir itu di tabloid Ponsel tahun 2016 saya resign. Ya udah, terus dari situ sebenarnya tahun 2014 sudah merintis untuk membuka travel umroh. Kemudian ya teruslah berjalan sampai dengan 2000 sampai dengan sekarang masih, tapi kan dengan adanya pandemi ini umroh sementara dibuka tutup ya, ada yang buka kemudian tutup gitu. Jadi dan untuk travel ke kemudian saya juga mulai buka apa travel yang baik domestik maupun internasional, kecil-kecilan lah Jal. Saya bisa ngebayangin kecil-kecilannya Nina nih. Ya, terus sudah ya akhirnya sampai sekarang kan juga masih bordernya masih belum dibuka. Udah dibuka baru Turki. Dan ada beberapa negara itu kan gitu. Jadi masih belum kita di sini di travel ya, memang agak enggak tahu nih Bang Sandi apa programnya, karena kontradiktif ya dengan di domestik aja nanti dilarang mudik, tapi di satu sisi perekonomian daerah harus muter. Harus muter, betul. Karena kalau dihitung-hitung kan kalau orang mudik aja satu keluarga mengeluarkan 7 juta untuk mudik, kali berapa yang harus di ini kan? Yang beli oleh-oleh biasanya orang Jakarta, orang yang mudik. Orang daerah itu biasanya jarang beli oleh-oleh. Nah, di situ sebenarnya perputaran ekonomi yang kalau aku lihat ya sebenarnya larangan mudik ini agak kontradiktif juga sih sebenarnya gitu. Ditambah lagi juga mungkin dan apa kalau yang keluar negeri apalagi ya, karena spendingnya kan kesana. Itu sih sekilas aku. Tapi kan Nina pernah ke Abu Dhabi Nina pernah ke Abu Dhabi Alhamdulillah pernah. Nah, dan pada waktu boleh nggak Nina cerita pengalaman waktu di Abu Dhabi? Jadi biasanya kalau kita jualan pakai tour itu biasanya karena tadi Fahmi udah bilang kota kecil, jadi biasanya digabung dengan Dubai. Jadi paket kita biasanya Dubai dan Abu Dhabi. Nah, Dubai itu punya yang Fahmi bilang kok kayak lebih terkenal Dubai dibanding Abu Dhabi, padahal ibu kotanya Abu Dhabi. Nah, karena Dubai punya Abu Dhabi gedung-gedung pencakar langit ya, kayak Burj Al Khalifah, kemudian Palm Jumeirah, kemudian ini kalau di Abu Dhabi kalau nggak salah hanya masjid ya yang terkenal, tuh masjid yang indah sekali, apa namanya Fahmi? Masjidnya Grand Masjid Al Jayed. Grand Masjid itu cantik sekali, luar biasa, itu bagus sekali di sana. Dan kebetulan waktu saya ke sana itu bersama rombongan itu luar biasa panasnya, itu hampir menyentuh di angka 50 derajat, betul ya Fahmi ya? Wow, betul, karena waktu itu Nina datang di bulan Juli kalau nggak salah ya. Summer. Pas panasnya itu ya. Luar biasa. Jadi luar biasa panas ya di sana ya. Panas sekali, gitu. Tapi ya karena kita kan jadi kalau kita lagi jalan tuh di sana itu kan ada toko-toko emas tuh. Udah kita ngadem aja, beli enggak tapi ngadem masuk ke dalam panasnya gitu. Jadi menarik sih. Jadi memang luar biasa negara kaya sekali. Di mana kalau nggak salah Dubai termasuk negara termahal ya di dunia ya, negara atau kota gitu, karena di sana mungkin untuk kehidupannya ya apa-apa mahal kos, gitu ya cuman ya mereka mengemas dengan sangat baik untuk pariwisatanya, begitu juga dengan Abu Dhabi. Satu lagi, Abu Dhabi punya yang kebanggaan mereka, Ferrari World. Bener ya Mas Fahmi ya. Anakku waktu itu kebetulan waktu itu sama anak ke sana, jadi karena saya nggak berani yang naik berapa ke kecepatannya itu jadi kayak Ferrari tapi dia roller coaster kecepatannya berapa ya, 275 kilometer per jam. Luar biasa. Kenceng banget gitu. Jadi saya nggak naik.
Jadi yang masuk tuh mereka berdua aja, anak-anakku. Terus mereka yang ini, ya udah pulang-pulang udah ceritanya udah itu deh. Jadi gitu. Pembalap ya. Mas Fahmi nih bisa cerita nih banyak ya. Tentang Fahmi. Tadi ya. Nina cerita tentang suhu yang sangat luar biasa di kota sana. Nah, Fahmi bisa cerita nggak? Ya. Ada berapa macam tingkat suhu di sana, Fahmi? Nah, di sini emang umumnya tuh dikenal dua musim ya. Ada musim dingin, ada musim panas. Panas, ya. Lebih populer pada musim panasnya itu. Musim panas itu diawali bulan Juni sampai September. Jadi pada tanggal 15 September, dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 15 September, kita dilarang keluar pada jam 12 siang sampai jam 3. Karena temperaturnya tinggi. Nah, itu puncaknya. Tapi puncaknya lagi sih di bulan akhir Juli, awal Agustus lah. Itu betul-betul puncak. Nah, yang jadi masalah di sini, di samping temperaturnya tinggi, ya bisa sampai 50 derajat itu, kelembapannya pun tinggi. Jadi kita gerah. Orang sini bilangnya rutuba lah. Kalau kita di krem, humidnya tinggi. Tinggi itu. Dan itu kurang enak dibuat tinggal pada saat seperti itu. Jadi kalau kita kerja, kebetulan saya kerja di lapangan ya. Di lapangan itu, jadi dia tuh kasih tanda, ada semacam bendera lah. Kalau green, kita boleh kerja. Kalau yellow, benderanya, itu kita boleh kerja di luar 2 jam. Harus istirahat setengah jam. Nah, kalau benderanya merah, kita boleh di luar maksimum 15 menit. Habis 15 menit, istirahatnya 45 menit. Nah, kalau udah black, bendera hitam, itu nggak boleh keluar sama sekali. Nah, dan kita disaranin kalau udah kerja itu minum per 2 jam 3 liter. Per 2 jam 3 liter ya? Iya. Beda dengan di Indonesia. Jadi, ya. Kalau di Indonesia 2 liter 1 hari itu minimal. Iya. Jadi kalau kita kerja posisi darurat tuh 15 menit, ya baju bisa diperes itu. Keringetnya. Iya. Luar biasa. Kadarnya tinggi ya. Iya, itu 3 bulan ya. Nah, waktu pertama datang dulu itu pada saat itu jatuh di bulan Ramadan lagi. Jadi shock juga sih. Iya. Tapi kalau udah masuk November itu udah nikmat, udah enak. Temperaturnya. Desember itu bisa yang terendah waktu saya di sini pernah sampai 6 derajat. Ini, tapi rata-rata di antara 12 sampai 16 derajat pada Desember sama Januari itu. Baik. Oke, Fahmi, Nina, kita break dulu bincang-bincang kita. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang kehidupan masyarakat Indonesia di Abu Dhabi. Nah, kenapa saya mengajak Nina? Karena Nina sering traveling, pasti tahu banyak juga tentang kehidupan kota-kota lain selain Abu Dhabi. Brightest, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Fahmi dan Nina setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang santai dengan sahabat saya Fahmi Muhana yang sedang ada di Dubai, serta sahabat saya juga, ini ketua kelas saya yang tidak mungkin saya lupakan, yaitu Nina Hadi. Masih standby ya Mbak Nina sama Mas Fahmi ya? Oke. Ya, Nina, kita akan bincang-bincang dengan Mas Fahmi nih. Kita nggak sabar nih aku mau kehidupan masyarakat Indonesia dan bulan puasa nih. Silakan Mbak Nina, silakan. Ya, oke. Mas Fahmi, beneran pengen tahu banget nih. Jadi kalau di sana pertama, itu berapa jam sih? Apa sama dengan di Indonesia kita puasanya ya? Kemudian gimana sih suasana di sana dengan kondisi kalau Ramadan pas bulan ini?
itu tuh cuacanya gimana, terus kemudian apakah kalau memang panas berarti banyak di rumah gitu kan, terus kemudian apa sih tajilnya di sana tuh apa gitu kan ya, kalau kita kan kolak ya di sini gitu, apakah karena Fahmi keluarga di sana berarti apa masak bikin sendiri di rumah atau apa, mungkin bisa cerita nih Fahmi buat Atau kita. tetap makan nasi Padang ya, Nin ya. Iya, bakso bakso. Iya, Fahmi ini, wah seru nih kayaknya. Iya, Nin. Kebetulan di Abu Dhabi ini antara sahurnya itu antara bulan ke bulan cukup berbeda waktunya. Di saat di paling pagi kita itu pernah subuh jam 4.10 lah pagi. Dan di paling siang di jam 5.50, hampir jam 6 pagi. Nah, kalau sekarang per hari ini tadi kita itu subuh di jam 4.49, 4.50 lah, jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang. Nanti kita rencana insya Allah buka di jam 7 kurang 10. Ini 1 jam ya berarti ya dari Indonesia ya? Ya. Pada saat terpanjang itu waktu di bulan Juli. Di bulan Juli itu kita jam 4, maghribnya jam 7.30 lah. Lebih panjang berarti ya? Iya. Panjang. Nah, suasana di sini dulu waktu sebelum pandemik, di tiap-tiap masjid itu diadakan semacam kayak kemah untuk berbuka ya. Jadi masyarakat karena di sini kan migran ya. Sebelumnya saya cerita sedikit, di Abu Dhabi ini populasinya ada sekitar 10 juta orang. Tapi penduduk lokalnya itu hanya 1 juta. Jadi yang 9 juta pendatang. Pekerja migran lah yang semacamnya itu. Pekerja migran, Nah, penduduk Indonesia itu data dari KBRI sekitar ada 70.000 orang yang bekerja di Abu Dhabi. Untuk yang tenaga profesional itu sekitar 5.000-an lah, yang profesional 5.000-an yang bawa keluarga itu. Dari Indonesia. Nah, jadi kita itu dulu waktu sebelum pandemi kalau buka itu di masjid. Di masjid diadakan buka ya. Biasanya itu ada makanan besar dan makanan kecil. Biasalah kalau ada korma dan macam-macam di daerah sini. Tapi pada saat pandemi ini kita dilarang malah berbuka itu di masjid. Karena berkumpul kan. Berbuka di rumah masing-masing. Nah, kalau di rumah ya kita makanan kita ya sama lah sama waktu kita makan di Jakarta. Apa tuh bocorannya tuh yang biasa dimasak istrinya? Kalau sekarang sih semua yang ada di sini. Ada supermarket Asia ya? Ada, Sot Asia ada. Jadi di Abu Dhabi ini kita ada dua restoran Indonesia, satu ada Bandung Restoran, satu lagi ada Sari Rasa. Sari Rasa itu restoran Padang. Oh benar Nin, berarti Nin saya Nin. Betul. Kami buka puasa sama makanan Padang berarti. Iya benar. Sama renang ini. Kalau toko sebagai toko kelontong lah, warung Indonesia itu di sini ada tiga ya, yang besar ada di dekat Salman juga. Jadi kita mau beli apapun, beli emping, beli kerupuk, tempe, ada semuanya. Indomie lengkap ada dong. Nah, kalau Indo kita ada beberapa produk yang di sana tuh familiar bukan hanya orang Indonesia, termasuk Indomie. Indomie itu kita cari di semua warung ada. Kalau Indomie itu udah familiar banget deh. Yang saya heran satu lagi di sini populer, tapi di kita nggak seberapa populer, Kopiko. Apanya Kopiko permen atau kopinya? Kopi. Wah, ini iklan nih. Berarti ada iklan ini. Kalau di kita kan kurang begitu populer ya di Indonesianya ya. Sebentar lagi masuk jal ke brand. Iya. Itu di sana. Oke.
Iya. Oke. Selain itu, tadi biasa ya, kalau kurma pasti ada gitu ya. Terus kayak mau bikin kolek, mau bikin apa ya, istri Fahmi ada semua ya. Maksudnya dengan mudah lah ya, belanja dari tempat Mungkin Asia. Mungkin santannya nggak diparut kali, Nin, kalau di sana, Nin. Kan Kara sekarang udah ada di mana-mana. Betul, betul. Makanya saya penasaran nih, jangan-jangan Fahmi bawa alat parut dari Indonesia ke sana. Eh, jangankan Fahmi, gue aja udah nggak pakai parutan. udah ada itu tuh produsen ya, itu. Produsen itu ya, langsung ya, iya. Oke, okay. Okay, lanjutin. Lanjut. Jadi, kemudian biasanya kebiasaan Fahmi tajil, abis tajil atau langsung makan berat? Biasanya gimana? Tajil dulu. Biasanya di sini karena tajil. Tadi udah sholat ya. Kita sholatnya di orang itu ke masjid, jadi kita cuma buka aja pakai korma, minum kopi atau teh, kita ke masjid dulu, masjid ya. Habis maghrib kita baru makan. Baru makan ya, sama lah aku. Tapi ada juga di sini yang langsung makan berat ada. Ya betul betul. Terutama yang saya juga ini langsung makan berat karena. Oh iya, kakakku juga gitu, Zal. Gak bisa dia kalau pakai tajil-tajilan, jadi langsung makan berat dia. Lain-lain kebiasaan. Kalau aku selalu kami tajil dulu, sholat, kemudian baru nanti habis Iya. Jadi secara makanan Fahmi dan keluarga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Terus kalau boleh tahu makanan di sana yang disukain, yang disukai ini kan kalau nggak salah tuh ada yang kayak shashlik ya, apa sih daging yang di ancurin kemudian dipakein kayak sate gitu ya. Itu apa tuh namanya tuh? Aduh, kayak kabab-kabab gitu ya modelnya ya. Ah, kayak kabab-kabab gitu ya. Enggak, kurang ya, kurang suka ya. Nah, iya, itu ada apa? Sawarma orang sini bilangnya sawarma, kan. Sawarma gitu. Kebetulan saya kurang suka tapi anak-anak sih suka ya. Kalau makanannya seperti nasi mandi di sana populer itu. Ya, nasi mandi. Nah, nasi mandi. Jadi kalau anda kata beli apa di restoran yang orang sini itu nasi mandi biasanya. Oh iya. Tapi di sini kan banyak populasi orang India dan Pakistan ya. Jadi dia terjual juga nasi biryani itu populer juga. Iya. Oke. Okay. Kalau di Indonesia, Min, kalau di Indonesia nasi mandi pasti basah itu nih. Iya benar. Ya. Oh iya, nasinya mandi kan basah. Iya ya, oke, okay. Seru ya nama-namanya ya. Okay. Makan makanannya. Iya, oke. Okay. Terus nanti biasanya tapi di sana sorry, dilarang nggak sih sholat berjamaah tarawihnya gitu? Sekarang ini? Enggak. Jadi untuk tahun lalu kita dilarang masjid tutup. Oke. Tahun ini masjid buka. Dari beberapa bulan lalu masjid buka, tapi tetap protokol kesehatan, pakai masker, berjarak. Oh, jadi udah boleh ya? Udah boleh. Nah, cuman itulah kalau kita telat karena berjarak kan, jadi sampai keluar. Iya, di luar. Iya. Jadi kita masjid kalau maghrib itu harus habis tajil buru-buru ke sana. Kalau enggak udah kebagian di luar. Nah, di luar lumayan kan anget-anget dikit sekarang ini. Iya, sekarang. Berapa ini apa namanya? Berapa rakaat di sana? Di sini masjidnya kalau tahun lalu ada masjid yang melakukan 2-3, ada masjid yang melakukan 11. Benar. Okay. Kebetulan juga termasuk itu ada dua-duanya. Tergantung imamnya imamnya kalau mazhab Syafi'i mereka tuh 2-3. Kalau imamnya Malik umumnya Maliki 11. 11 ya. Sama dengan di Indonesia berarti ya. Sama. Ya. Itunya sama. Dan di sini tidak dijadikan apa perbedaan deh perbedaan. Iya, mau yang ini silahkan gitu ya. Ada komunitas Indonesia sendiri nggak yang bikin kegiatan sholat bareng kami di sana? Kalau tarawih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak kalau ada. Idul Id? Kalau Id ada, KBRI buka dulu. Di KBRI kita ada sholat Id.
Nah, kalau Idul Idul Adha kita sholatnya di rumah Dubes. Oh, oke. Oh. Sekarang Dubesnya siapa ya, Fahmi? Nah, Pak Husin Bagis. Oh, Husin Bagis. Nah, ini saya melihatnya Dubes yang sekarang inilah yang membuat salah satu hubungan kita cukup mesra dengan Abu Dhabi. Oh, oke, luar biasa. Jasanya luar biasa. Jadi Dubes ini fungsi Dubes itunya ya, terasa lah sekarang ini. Berjalan ya. Oke. Duduk. Nah, Fahmi, untuk tahun ini ada rencana pulang ke Indonesia nggak? Lihat Agustus lah nanti liburan. Kalau Anda kata masih apa di karantin-karantin, mungkin keluarga aja yang pulang kali. Gitu, ya. Saya pikir nunggu 17 Agustusan hari kemerdekaan Indonesia Fahmi pulang, enggak ya? Biasanya pulang dulu-dulu. Kalau pas di sebelum pandemik ya. Karena kan libur sekolah lama tuh 3 bulan anak-anak kan pulang biasanya. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol soal libur nih. Saya dengar di sana liburnya sekarang Fahmi panjang banget nih. Lagi cuti atau gimana? Oh iya, lagi cuti. Kebetulan kan 3 minggu 3 minggu. Kita cuti ya, jadi 14 lah jadi 2 bulan nih di rumah. Cuti 2 bulan. Waduh, luar biasa. Di Indonesia nggak ada tuh cuti sampai 2 bulan. Kecuali untuk kaum wanita cuti hamil. Ya ini nih, cuti bulan kan ini. Iya. Ya udah biar ada loh. Ya bulan. Jadi apa Fahmi kegiatannya kalau lagi cuti ya di rumah ya? Di rumah aja kayak gini lah. Iya. Aduh, keluar nyamannya. Mana nggak bisa? Iya. Nyamannya di Abu Dhabi boleh cuti 2 bulan dan bisa terima gaji tetap ya Fahmi ya. Sorry, mau tanya, Fahmi di sana di apartemen atau di landed house? Di apartemen. Oh, apartemen ya, karena di sana rata-rata apartemen ya. Okay. Itu apartemen fasilitasi kantor atau harus bayar sewa sendiri, Fahmi? Kantor yang bayar. Oh, udah disiapin kantor semua ya? Wah, luar biasa. Ya. Jadi biaya sekolah anak sama rumah itu tanggungan kantor karena cukup mahal ya kalau kita yang dan bayar ya. Oke. Oh iya, kalau sekolah, sorry, sekolah ya. Anak-anak itu dulu apa ada sekolah internasional kah atau bergabung dengan sekolah lain, sekolah di sana gitu? Sebetulnya bebas, kita boleh masuk di sekolah lokal maupun di sekolah internasional. Okay. Nah, tapi kan anak-anak sulit kan kalau masuk sekolah lokal kan harus bisa bahasa Arab dia kan. Bahasa Arab betul. Nah, jadi kita di sekolah internasional. Di sekolah internasional kebetulan anak yang pertama dan kedua itu dulu pakai kurikulum Amerika. Nah, yang ketiga saya ganti deh pakai kurikulum British. Oh, British. Oke. Okay. Beda ya? Bedanya gimana, Fahmi? Bedanya kalau yang sekitar ya, kalau yang Amerika itu pada awalnya lebih nyantai, mereka tuh lebih banyak komunikasi. Nanti pada semester 9 pada tahun ke-9, 10, 11, 12 agak banyak pelajarannya digenjot. Nah, waktu itu karena kan kita mikirnya yang Amerika lebih dekat pelajarannya ke Indonesia waktu itu kami lihat. Karena kan rencana mereka mau masuk ke apa bakal lanjut ke Indonesia kan, jadi kurikulum mana yang paling dekat pelajarannya. Makanya milih Amerika waktu itu. Yang ketiga kenapa memutuskan British? Nah, kalau British ini kan sepertinya kemungkinan saya tuh nggak sampai anak yang ketiga ini lulus SMA udah harus pulang kayaknya lah kayak gitu. Nah, sedangkan saya lihat-lihat di Indonesia itu yang kurikulum Amerika cukup mahal. Kalau kurikulum British banyak. Pasti kan mesti ada transisi kan setahun dua tahun sebelum masuk ke sekolah umum kan. Nah, makanya sahabat pilihan tuh ke British dulu aja lah. Nanti jadi kalau Anda kata misalnya pulang tahun depan atau tahun berikutnya lagi, kita bisa gampang sesuaiin dulu setahun dua tahun. Karena bukan kan saya tinggalnya di Depok kan, saya lihat sekolah-sekolah yang internasional di Depok pun British kurikulumnya. Oke.
Okay. Udah sejauh itu ya Fahmi mikirin. Iya Fahmi, makanya kita masih mikirin sekolahnya negeri atau swasta ya Nin. Tapi iya. Sekolah di sana kebetulan anak saya juga dapat di negeri kok, alhamdulillah kuliahnya. Iya. Keren. Fahmi secara nggak langsung sekarang kemampuan bahasa Arabnya udah pasti lancar lah ya. Enggak Jal, di sini komunikasinya. Karena gini Jal, bahasanya di kantor itu, di tempat saya kerja, orang Indonesianya ada 180 orang Jal. Wow. Oke. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Indonesia? Iya. Oh. Ini serasa di Depok dong, bukan di Abu Dhabi berarti. Kalau di kantor suasananya sih nggak gitu terasa. Orang kita cukup banyak. Oh gitu. 10% lebih lah. Iya. Oke. Baik. Mau tanya ya? Kan berkaitan dengan ini nih, karena kan kita kalau kita ada talk show kemudian ada manfaatnya, mudah-mudahan baiklah ya buat kaum muda betul, kita nih. Betul. Nah, jadi pengen tahu dong, mungkin Mas Fahmi bisa cerita, kan banyak tuh 180 itu, kalau misalnya pemuda-pemuda kita itu mau nyoba kerja di sana, itu sebenarnya apa yang banyak dibutuhkan kemudian? Nah. Ini cara pertanyaan Nina menarik lainnya. Nih. Ya, pertanyaan Nina bagus banget. Fahmi, jangan dijawab dulu karena dijawab setelah yang satu ini, Fahmi. Baik, lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang santai dengan sahabat saya Fahmi Mohana di Abu Dhabi dan sahabat saya juga ketua kelas saya di SMA Budut, yaitu Ibu Nina Hadi. Kok saya manggilnya Ibu ya? Aduh, full nambah. Sorry ya. Jangan. Masih jalan 35 kok. Oh iya, masih jalan 35 kok udah Ibu sih. Nah, tadi ada pertanyaan yang kita jeda sejenak, dan itu penting banget menurut saya, karena ini akan menjadi informasi buat ya, kalau misalkan kita menginikan anak muda ya. Silahkan nih, diulang lagi nih pertanyaannya. Oke, jadi kalau tadi Fahmi cerita di satu kantornya aja ada 180 orang Indonesia, ya, berarti betapa tenaga kerja Indonesia tuh dipakai di sana ya. Iya kan ya. Dari nanti mungkin Fahmi bisa cerita dari level yang manajerial kah, ataukah dari level yang teknisi kemudian apa gitu kan ya gitu. Jadi supaya kita juga bisa ini nanti didengar oleh pendengar Bright ya. Jadi atau anak kita gitu kan ya, cucu kita nanti gitu. Jadi kalau mau berkarya di sana itu apa sih sebenarnya yang mesti dipersiapkan? Apakah hanya semuanya harus sekolah perminyakan kah, atau ada yang lain gitu? Dan mungkin kami nanti cerita bagaimana dulu apply kerja di sana. Silakan Mas Fahmi. Untuk kerja di Abu Dhabi ini sebenarnya ada beberapa agen yang di Jakarta cukup populer ya. Kita sebutnya namanya seperti Guna Mandiri. Dan lainnya. Mereka biasanya juga ada iklan di media ya, di Kompas atau di lain itu kalau ada tes. Jadi kita nge-apply lamarannya lewat agen itu. Itu. Nanti yang yang ngetesnya itu datang. Usernya itu datang ke salah satu hotel lah di Ritz Carlton biasanya di Jakarta. Lalu kita tes tulis sama interview. Yang mereka minta biasanya kita tuh punya pengalaman lah minimum 5 tahun. Rata-rata ke depan. Jadi kandidat di sini kebanyakan mereka ada beberapa jadi ex Cilegon. Karena di Cilegon kan banyak petrokimia kan. Ada di banyak orang Aceh juga karena di sana juga ada PT Atun. Lalu banyak juga orang Kalimantan Barat, orang Balikpapan, orang Samarinda karena di sana ada PT Badak, ada Total. Nah, dari perusahaan minyak ya. Ada juga dari TPPI di daerah Jawa Timur. Itu konsentrasi yang banyak kandidatnya ya. Ada juga dari Papua, tapi biasanya juga orang dari Jawa juga yang kerja di Papua terus kemari hijrah kayak gitu. Nah, mereka tuh paling banyak mereka kerja di kita itu teknisi. Mereka rata-rata
yang D3 dari Poltek ataupun dari STM. Untuk level yang paling tinggi di kita, kalau di tempat saya itu ada superintendent ya, Pak Budiman. Itu udah sampai level superintendent ada peran kita. Untuk manajerial sih belum ya, untuk di, di tempat saya belum, tapi di adhoc pusat ada beberapa orang kita yang menduduki manajemen. Mereka dari perminyakan kalau di kantor pusat itu. Jadi kalau mau nge-apply itu ada pengalaman, mereka tuh lebih utama dari pengalaman. Tesnya pun tidak sesusah tes masuk kerja di Indonesia sebenarnya. Oke. Yang penting PD, percaya diri waktu di interview kayak gitu kan. Nah, permasalahannya orang kita itu waktu di interview itu tidak percaya diri. PD, iya. Kurang PD aja gitu, karena ngelihatnya mungkin oh ini yang datang orang luar negeri, ngetesnya seperti apa gitu kan. Bekerja padahal mungkin kan Indonesia. Bisa jadi kayak itunya kan. Untuk bidang interview menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pami? Atau bahasa Inggris, bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris bekerja lah, bukan bukannya session yang gimana gitu ya. Atau kebetulan kita kan teknikal kan bahasanya segitu-itu juga kan, sama aja kan. Iya. Nggak diterjemahin juga. Iya. Jadi sederhana aja lah kalau pas gitu. Kalau peluang sih pasti banyak. Nah, cuman orang kita itu ada kurang bagusnya di sini termasuk pas moving ya. Tahun lalu itu yang keluar riset tuh sampai 200 orang dari seluruh etnok. Itu jadi kesebar kan, jadi kenapa kok orang mau masuk kemari kerja malah kita pada pulang gitu kan. Gak tahan keluarga ya? Ada yang gak tahan keluarga, ada juga karena gini mungkin salah satu kendala di sini kan kita gesekan sama beban bangsa ya. Bisa jadi pergaulan. Jadi ada orang Afrika, kayak teman kerja saya tuh ada orang Ghana. Nah, yang banyak ya orang dari Pakistan sama orang dari India. India, ya betul. Paling dekat di sana. Karena paling dekat di sini kan. Tapi dari Mesir, dari Aljazair, bahkan dari Eropa. Kebetulan atasan saya itu orang Eropa ya, dari Rumania. Cukup baik juga gitu kan. Jadi kesempatan untuk kenal dari macam wilayah orang itu menarik di sini. Jadi kita kenal budaya masing-masing. Oke. Suasana lainnya. Atau Fahmi bisa menilai nggak apa kita tuh kategorinya kurang tangguh kali ya? Kurang tangguh. Jadi ya itu tadi untuk bersaing gitu. Kalau ketangguhan ya. Kayaknya orang Indonesia itu terkenal loh, Din. Kita ini terkenal ulet. Nah, nggak tahu nanti mungkin Fahmi bisa cerita. Yang jadi sering problem adalah orang Indonesia itu kurang pede. Gimana Fahmi? Nah, kalau kurang pede dalam waktu mau masuknya aja. Tapi waktu di dalam kerjanya sih mereka kerja ya. Karena gini, orang kita salah satunya kalau saya ngeliat kelemahannya ya, karena sering pindah-pindah kerja di Indonesia dan melihat nyari kerja itu gampang. Dan yang di sana pun mereka pindah nih dari Abu Dhabi, ntar loncat tau ada di Oman, ntar pindah ke Saudi, ntar ke Qatar. Itu buat portofolio, buat portofolio jelek ya, nggak bagus ya, karena dia kurang loyal dianggapnya. Kurang loyal ya, betul, dianggapnya kurang loyal. Berarti orang Indonesia terkenal nomaden ya di sana, Fahmi ya, nomaden ya, pindah-pindah aja ya. Iya, pas popping dipanggilnya. Kalau ada godaan sedikit itu, kemudian pindah gitu ya. Karena kan mereka kadang-kadang kan udah men-training, udah macam-macam, kadang-kadang lagi posisi tertentu, orang kita saat mau pindah, ya pindah dia. Nggak bilang-bilang ya. Kok bilang? Karena nggak keluar dong. Kira-kira nggak lapor. Nah, kalau Fahmi sendiri kenapa memutuskan untuk loyal atau betah di sana? Ah, mayoritas ya orang kita juga banyak yang karena gini, pertama kan anak saya tanggung waktu itu kan. Biasalah kalau awal dari tahun kedua atau ketiga kan mulai bosan kan kerjakan karena adaptasi kan. Tapi karena saya bawa keluarga waktu itu kan nanggung.
Okay. Yeah. Waktu yang ini mau lulus, tunggu lulus dulu, yang kedua mau lulus gitu kan. Iya. Nah, udah 1-2 lulus, nah sekarang baru berpikiran lagi nih, mau balik nih lagi ancang-ancangan gitu kan. Tapi yang kecil kelas 5 SD, makanya lah tahun depan kali kalau lulus SD. Balik ke Indonesia? Iya, insya Allah. Oke, okay, baik. Pami, dari bercerita tentang bagaimana melakukan atau mendaftar pekerjaan di sana ya di Abu Dhabi. Sekarang boleh nggak cerita tentang tempat-tempat yang menarik di kota ini? Oh iya, sebelum tempat-tempat mungkin juga kali promosi. Sebenarnya di sini tuh banyak beasiswa untuk anak-anak kalau mau sekolah di sana daftar. Bisa aja. Kalau itu sih saya suka nge-share juga sih kalau lagi pas ada peluang-peluang seperti itu. Jadi kita di sini ada pendidikan agama yang tiap tahun mengambil sekitar 25 sampai 50 orang anak lulusan SD. Okay. SD. Dari tiap provinsi diambil di RM namanya, ada satu kota. Itu udah berjalan 10 tahun ya setiap tahunnya itu. Belajar mereka agama ya. Itu. Kalau itu agama, jadi tiap ditanya provinsi diambil dua orang. Oke. Okay. Nah, kalau yang dari perguruan tinggi itu untuk ke S2 ada banyak sih, ada beberapa orang. Tahun lalu tuh ada 7 orang ya, ada beberapa dari ITB sama dari ITS mereka melanjutin di sini. Sini. Di Halifah. Full ya. Full dibiayai ya? Full biaya, bahkan dapat duit full tuh. Dibiayai. Oh oke. Okay. Ya biasanya gitu sih mereka. Kalau untuk kalau untuk Nina sama saya udah nggak mungkin sekolah lagi di sana ya, Fami ya. Tapi kalau udah dengar katanya Fami makanan di sana udah lengkap sih, boleh juga Jal. Boleh juga, karena Nina kan usianya masih 35 tadi kan. Boleh. Jadi boleh terus S2 atau S3 di sana. Sebenarnya makanan nih masalahnya ya. Kalau di sana makanan. Sebelum lupa, ala baik di sana ada nggak sih? Alamat enggak, itu di Saudi. Oh di Saudi ya, oh sana enggak ada ya. Oke, okay, lanjut cerita tuh soal. Oke, okay, tentang wisata nih ya, tempat-tempat wisata yang menarik di sana. Nah kalau di sini biasanya tuh kalau tour yang datang ke Abu Dhabi itu pertama ada masjid ya yang populernya. Sekali. Lalu juga di Yas Island. Yas Island itu ada Ferrari, ada kolam renangnya juga, itu yang macam-macam permainan gitu kan. Ada beberapa hotel juga. Lalu kalau di Abu Dhabi sendiri itu ada semacam Arabian Night. Jadi kita itu pergi ke tengah-tengah gurun. Okay. Di sana bisa naik dump mobil yang ya model-model tapi asli ya. Jadi di padang pasir. Ya, okay, naik jeep kayak gitu. Ya, nanti malamnya itu biasanya ada tarian Timur Tengah lah. Ya. Oke. Okay. Tarian itu. Makanannya buffet gitu ya. Ya, itu ada acara itu di Dubai ada, di Abu Dhabi juga ada. Ya, okay. Ya. Kalau di ada lagi yang kurang begitu populer, kita di saat bulan Juli itu ada pameran korma. Oh iya. Jadi untuk seluruh Timur Tengah pusatnya kebetulan ada di Abu Dhabi, di daerah barat dari Abu Dhabi, western area. Itu dari kota Abu Dhabinya sekitar 240 kilo. Di sana juga ada hotel, ada apa. Nah, itu ada pameran korma yang aduh besar-besaran lah, korma-korma yang bagus dari Timur Tengah dipertandingin di sana. Oke. Itu perbatasan antara Abu Dhabi dengan Saudi. Oke. Ada. Kalau di musim dingin di Januari apa jamnya ada pertandingan balap unta. Oke. Okay. Sama balap unta sama mobil lah, mobil yang buat ngedran-ngedran itu juga itu ada. Oh, oke. Okay. Nah lalu kalau kita ke arah timur kan di timur ada Dubai. Kalau Dubai udah populer lah, ada hotel, ya, ada laut, ada macam-macam lah Dubai itu, tempat belanja juga. Nah untuk belanja sebetulnya makanan di sini sebetulnya nggak begitu mahal kalau bahan dasar. Oh ya. Iya. Jadi di sini kalau bahan dasar kita bicara beras, bicara mau beli kantung, mau beli ayam, itu lebih murah dari di Indonesia. Oh ya. Oh, oh okay. Iya.
Ya. Itu ada Jadi pasar pasar gitu ya? Enggak, Sok di ya, sok. warung-warung ada. Oh, di warung-warung? Warung-warung ada. Penjualnya imigran berarti ya? Sayur itu ada di warung-warung. Saya sayuran ya. Iya, penjualnya imigran berarti. Ya. Iya. Nah, Gak perlu di ke stok sini yang gimana gitu. antara makanan mentah sama matang itu jauh beda harganya. Oh. Kalau Ya. makanan mentah murah. Oke. Sekalipun di sini tidak ada subsidi. Oh, oke. Tapi ke Tidak ada makanan subsidi. matek mahal banget. Mahal, karena kan ada biaya pekerja, biaya macam-macam Oh, kan. Iya. Wah, boleh buka restoran nanti di sana nih, Nin, kita nih. Boleh, boleh. Iya. Oh, boleh. Iya. Kapan kita hijrah? Ntar gue Iya, yang iya. kan kita masakan sini. Iya. Nah, Nin, kalau mau travel, ada Ya. wilayah baru di daerah Fujairah. Fujairah itu ke arah dekat Iran ya. Ada Apa namanya? Korfakan. 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 Itu Oke. pinggir laut, tapi cukup bagus lah tebingnya. Apa, bisa lihat di Oh. Google lah gambarnya. Itu Oke. baru jadi sekitar setahun inilah. Oke. Ya, Oke. ya. Baik. Itu yang udah datang ke sana dibilang enak benar, perjalanannya enak, tempat-tempatnya juga enak. Ya Fahmi kayak udah di pernah ke Saudi sana, kan Fahmi? sekarang. Belum, belum. Kebetulan kan dia jadi saya setelah pandemi nggak keluar kemana-mana Nggak nih keluar ya? Ya, oke. karena kita mau masuk Dubai aja mesti swab test, Iya. masuk Nah, ini lagi swab kebetulan nih, lagi. karena Fahmi belum ke sana, nanti waktu ke sana tolong konfirmasi ke saya atau ke Nina, sehingga kita bisa adain live siaran langsung waktu Fahmi berkunjung ke sana jalan-jalan. Ah, boleh lah. Sambil mau video kan? Iya. Iya, sharing ke Iya. teman-teman di Indonesia nih, tempat wisata baru yang ada di Uni Emirat Arab. Betul, Betul nih. betul, betul. Iya, oke. Silakan lanjut, Tommy. Ada lagi tempat-tempat wisata yang lain? Pak, misalnya di sana ada Al-En. Al-En itu jadi kalau mau lihat tradisional kehidupan masyarakat dulu. Oh, oke. Okay. Oh. Jadi mereka masih ada sungai. Di Emirat itu nggak ada sungai kecuali di Al-En doang. Oh, oke. Sungai kecil itu juga bahkan. Sungai atau danau? Sungai. Sungai ya. Karena ada gunung bukit lah ya 500 meter Oh, ketinggian oke. cuma 500 meter. Oh, oke. Dan itu mata air buat minum kita semua yang di sini dari Oh, Al-En. oke. Oh, oke. Yang namanya LN. Al-En, nama kotanya Al-En. Kebetulan itu tempat asal keluarga kerajaan di sini, Pak. Baik, baik, oke. Baik. Ya. Wah, udah banyak cerita yang disampaikan Fahmi Ya, ini ya nih. tentang kehidupan apa Di namanya sana. Fahmi di sana ya. Ada tempat wisata, ada bagaimana cara bekerja di sana dan segala macamnya. Fahmi, terima kasih banyak atas waktunya nih Fahmi. Nanti kalau ada hal-hal baru bisa bantu share ya Fahmi. Boleh, boleh, insya Allah. Baik ya. Nina? Yo. Ya. Iya, nggak terasa udah hampir 1 jam loh bincang-bincang kita sama sahabat kita di sana nih. Padahal kurang nih, banyak yang mau kurang di ya. Butuh waktu iya, yang baru banyak banget. Tapi, lagi nih. betul, betul. Tapi ya itulah hebatnya kalau ngobrol, bincang-bincang sama sahabat lama, waktu tuh nggak terasa nih. Iya, Satu betul. jam tiba-tiba udah melayang begitu aja. Betul. Ya. Pami di sana sekarang jam berapa? Sekarang di sini jam 11. Jam 11 ya. Nah, di Ya. Jakarta sekarang jam 2. Berarti kita selisih 3 jam. Dan pastinya di sana sudah mau masuk sholat zuhur ya, Fahmi ya? Iya, betul. Betul ya. Kalau di sini kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Fahmi, terima kasih banyak waktunya. Sudah sharing cerita-cerita banyak tentang kehidupan di Abu Dhabi. Nina, Salam ketua buat kelas Putri. saya yang cantik. Ya. Terima kasih sudah menemani saya Makasih juga ngobrol-ngobrol sama Rizal. Fahmi. Sukses selalu beratnya. Fahmi, salam Terima buat istri, kasih. buat anak. Iya, Ya, Nina, nanti alhamdulillah. Salam buat dampingi saya sakit. lagi nah, ngobrol sama teman-teman kita yang ada di luar. Ya. Siapa lagi Nina kira-kira sahabat kita yang lagi ada di luar? Di ada Eta, sahabat kita Eta di Kiev. Kiev Oh, itu di Kiev. Ukraina. Dia kan menikah nih, baru menikah kalau nggak salah, baru setahun atau 2 tahun ini menikah dengan orang Ukraina, terus dibawa ke sana. Itu temen nongkrong saya di Oh SMA. iya. Seru banget orangnya Seru gitu, banget dan ya.
di WhatsApp grup juga dia ada. Jadi baik, kita pengen tahu ya, paling tidak kan yang mau kita, kalau kita bincang begini ada manfaat yang bisa diambil. Betul, ya. betul, kita juga harus bersyukur tinggal di Indonesia tuh yang luar biasa. Betul, betul banget. Dari tropisnya, dari apanya, di sana tuh orang survive banget ya, Fahmi boleh dikatakan jauh dari keluarga gitu kan. Iya, betul. Dari sisi makanan dan lain-lain ya, mudah-mudahan lah nanti kita gali lagi dari teman-teman kita yang lain. Baik, nah Nira bisa dibayangin ya Fahmi tinggal di Abu Dhabi dengan iklim cuaca yang sangat panas, ekstrim, dan sahabat kita yang tinggal di Ukraina, itu udaranya salju. Bisa minus berapa itu? Iya, betul ya. Ini akan menjadi perbincangan yang menarik menurut saya, karena ini juga ilmu loh sebenarnya secara tidak langsung, karena kita akan mengetahui beraneka ragam kehidupan yang ada di luar sana gitu ya, Nini ya. Betul. Ya. Nini, kapan kira-kira kita bisa atur jadwal sama Eta nih? Ntar ngobrol dulu sama Eta. Ya, oke. Waktunya yang enaknya kapan, ntar aku tinggal kasih tahu. Ya. Kita juga mesti tahu selisih waktu antara Ukraina dan Indonesia berapa jam ya. Betul. Oke. Okay. Nah, Nina dan Brighter sekalian, juga Fahmi, just info aja, besok Radio Bright akan bincang-bincang juga dengan sahabat Bright, yaitu Farida Karundeng. Beliau tinggal di Miami, Amerika. Wow. Jadi selisih waktunya itu 13 jam. Jadi kalau 13. Di sana malam, hari Senin, di Indonesia Selasa pagi. Oke. Okay. Nah, rencananya kita akan bincang-bincang dengan Farida besok jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat, kalau di sana itu jam 11 malam hari Senin. Oke. Okay. Nah, Brightas, jangan kemana-mana, karena setelah bincang-bincang saya dengan sahabat saya Fahmi di Abu Dhabi, dan tentunya ditemani dengan Ibu Nina, tuh Ibu lah gitu, dengan Nina, sahabat saya dari SMA1. Apa? Ya. Besok saya akan bincang-bincang dengan sahabat saya juga dari Miami, Amerika Serikat. Jadi jangan kemana-mana, tongkrongin terus di Radio Bright, streaming Jakarta, Indonesia pasti ya, Nina. Nina, Fahmi, thank you atas waktunya. Ya, Fahmi. Saya mohon pamit. Rizal. Fahmi, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.